Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat inovasi pangan, yaitu mashed potato peeler and banana compote. Menu ini merupakan hasil pengembangan resep dari bahan dan teknik pengolahan, di mana mashed potato peeler diisi dengan banana compote dan disajikan dengan susu coklat. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak video berikut ini. It's alright to not be fine on your own. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat mashed potato peeler and banana compote antara lain kentang, buah pisang, mentega, gula jawa, telur, tepung terigu, susu coklat, susu kental manis, dan minyak goreng. Panaskan mentega pada teflon dengan api sedang. Masukkan pisang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan gula jawa. Lalu masak hingga seluruh gula jawa membungkus pisang. Setelah banana compote menjadi dingin, buat bola-bola dari mashed potato. Kemudian diisi dengan banana compote. Selanjutnya didinginkan dalam lemari pendingin. Setelah bola-bola kentang mengeras, gulingkan ke dalam tepung. Kemudian dalam kocokan telur, selanjutnya ke dalam tepung kembali. Goreng bola-bola kentang dengan minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Kemudian sisihkan. Untuk penyajian, isi dengan bola-bola kentang, lalu siram dengan susu coklat, kemudian tambahkan susu kental manis. Mashed potato peeler and banana compote pun siap dihidangkan. Bilan, menarik. Nyajiannya lumayan. Rasa manis. Tampilan menarik. Rasanya enak. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the best.